Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita nak buka kotak nak tengok apa yang ada dalam Realme C15 ni. Kut-kut lah ada benda best ke? Jadi jom kita mula. Jadi macam mana tengok, inilah Realme C15. Okey, Realme C15 sebelum ni rasanya tak masuk Malaysia. Saya tak tahulah, yang hari tu kita ada C17. Sekarang ni kita dah turun kepada nombor yang paling bawah pula, iaitu Realme C15. Haa, sebenarnya kat bahagian belakang ni tengok dia tak tulis apa. Dia ada 6000mAh bateri, dia ada 6.5 inci punya screen, 13MP dan juga 18W quick charge. Memang biasa-biasa je dia tulis kat bahagian belakang ni. Buka sama-sama, first kali kita akan bertemu dengan satu sampul kecil. Betul kan Realme? Ha, hey, welcome to Realme family. Dah biasa dah. Kita ambil dulu sampul ni. Tengok dalam ni dia berikan. Okay, kita ada information guard dan juga kita ada casing warna hitam Luxina. So, satu benda yang pelik saya tengok kat sini. Kita nampak ada satu bentuk petak. Kemudian satu bentuk ni bulat ni apa benda ni? Ini rasa macam flash. Adakah ini satu rekaan baru daripada Realme? Kejap lagi kita tengok lah kan. Okay, kita tengok kat bahagian bawah ni ada apa pula. Jadi, ini adalah peranti dia. Realme C15. Kita tengok sama-sama. Okey, kita buka plastik sama-sama. Saya pun tak tengok lagi. Jadi kita onkan dulu sama-sama. Okey, kita buat semuanya sama-sama. Jadi macam nak tengok, ini dia punya. Okey, dia sebenarnya nampak tebal, warna biru. Okey, nice. Dia nampak tebal lah. Itu yang pelik sikit lah. Mungkin sebab dia ada bateri sebesar 6000mAh. Okey, tengok kat bahagian belakang ni. Ha, ini dia. Macam dah nampak lah rekaan ni. Serius lah Realme. Macam dah nampak lah. Dia punya belakang-belakang yang kecil-kecil ni, halus-halus ni kan, nampak macam sebiji. Cuma kamera ni lah, kamera petak ni macam Narzo 20. Tapi ada flash kat luar ni. Kita ada 4 kamera. So kita ada fingerprint sensor. Okay, kita punya rekaan nampak simple. Kita ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi kat sini. Okay, kat bahagian bawah ni. So kat bahagian belakang ni kita ada speaker grey, kita ada headphone jack, kita ada mic. Dan last kali saya nak cakap ialah dia ada port micro USB. Satu benda yang bagi saya, saya tak kisah sangat lah dia ada micro USB sebab dia bukan peranti kelas mulaan. So okey lah kot kan. Tak apa. Okey, kita dah on kan ke belum ni? Okey, dah on lah. Okey, cun. Jadi kita cuba-cuba tengok. Nampak gayanya macam cun. Part nice kat sini. Okey, tak apa. Bawah ni tak check lagi. Lupa pula. Jadi okey, kat bahagian bawah ni macam biasalah. Ini ialah adapter charge dia. Rasanya ini 18W. So tak apa, anda dapat adapter free dan anda dapat 18W. Okey, cun. Dan juga inilah kabel. So, kita tengok kabel dia macam biasalah. Dia punya echo ni ialah USB micro. Okay, micro USB. Okay, tengok dia punya kamera jap nak test. First sekali macam biasalah. Saya punya pokok ni memang kena tangkap punya. Okay, settle snap. Okay, tengok kat bahagian sini. Kita ada kamera. Inilah portrait saya cuba tangkap. Okay, cutting dia cantik kat sini. Okay, nampak nice. So, sekarang kita ada inilah saya pelik sikit lah. Sebab dia macam focus hunting sikit untuk portrait dia. Tapi, saya cuba fokus dan saya dapat tangkap tanggapan macam ni. Semua kat bahagian belakang tu nampak macam over pula kan. Tapi cantik lah tanggapan dia. Dia cutting dia pun cantik. Dan ini tanggapan selfie. Okay, ini mungkin bergerak sikit jadi tak cantik. Dan saya dapat juga inilah portrait. So gambar portrait dia, cutting dia okay lah, not bad lah bagi saya. Cantik jugalah. Ini kena dengan tone awan. So satu benda yang agak baik, software yang okay jugalah daripada Realme. Jadi sekarang kita nak cuba dia punya speaker. Sebab ada yang tanya speaker dia macam mana. Kita test kat sini lah. Sekejap saya test connect wifi. Macam biasa kita kena buka no copyright sounds. Sebab lagi takut kena copyright. Okay, kita tengok lagu apa yang ada. Kita on je lah. Saya dia punya speaker tu kalau kuat sangat memang tak sedap. Kalau slow tu dia macam slow tau bunyi dia. Dia tak terlalu kuat. Pendapat saya tentang punya speaker ialah dia sebuah peranti kelas mulaan. So speaker dia tu biasa-biasa je lah. Jadi apa pendapat anda? Tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.